yang berebut. Oke, kita dianoksa pakai kerusakannya ya guys ya. Kita pakai scan aja dulu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Daihatsu Green Max dengan keluhan check engine menyala ya. Check engine menyala saat engine start. Nah, engine-nya menyala, mesinnya bergetar ya. Mesinnya bergetar. Suara getar. Ikan berebut. Oke, kita dianoksa pakai kerusakannya ya guys ya. Kita pakai scan aja dulu. Oke, kerusakan terdapat di sistem pengapian. Oh, ini ada kuil nomor 4. Kuil nomor 4 mengalami kerusakan. Oke, kita cek manual dulu ya. Kita cek kuil nomor 4. Nah, kuil nomor 4 positif ini, rusak. Coba ini yang nomor 3 ya. Nah, dia pinjal nomor. Nah, masih bagus nomor satunya. Nomor 1 masih bagus. Oke, ini kita ganti kuil yang baru ya. Start, Pak. Oke, mantap. Buat engine-nya kita reset dulu. Engine-nya ini masih menyala ya. Cek engine-nya, kita reset dulu. Oke. Kita masuk di Daihatsu. Red code. Oke, enter. Clear. Oke, selesai. Kita matiin dulu kontaknya sekali. On. Start. Oke. Oke guys, sudah selesai untuk pengecekan gremeknya. Oke guys, untuk mobilnya sudah ready. Kerusakan tadi pada kuil nomor 4 terbaca oleh scan. Nah, check engine-nya kita sudah reset tadi. Aman. Kata orangnya tadi sinyal tenaganya kurang. Terus apa itu? Boros. Nah, karena nggak ada pembakaran di silinder nomor 4. Oke. Oke guys ya, cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan. Juga jangan lupa subscribe, like and comment supaya video saya berkembang ya guys. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.